tangkis ganda putra Indonesia Jeremy Erico Tiago Prambitan kembali membuat badminton lovers Indonesia heboh karena terkuaknya hubungan dengan Dovina Karamoy. Sebagai tambahan informasi bahwa Jeremy Prambitan saat ini tidak bisa bergabung dengan rekan-rekannya untuk menjalani kejuaraan dunia bulu tangkis 2022. Pasangan Pramudia Kusuma Wardana itu harus menepi dari lapangan hijau lantaran masih dalam pemulihan cedera. Hal tersebut tentu menjadi hal yang patut disayangkan sebab saat ini kategori ganda putra Indonesia tengah disorot dunia. Sementara itu, dengan absennya Pramudia Jeremia, empat pasangan ganda putra Indonesia seperti Kevin Sanjaya, Marcus Winnie Gideon, Hendra Ahsan tetap turun meski kali ini pada babak final tinggal Hendra Ahsan. Dengan absennya dari kejuaraan dunia bulu tangkis 2022 membuat Jeremy Prambitan menghabisi waktu dengan pemulihan. Tapi di sela-sela waktu pemulihan itu, Jeremy tetap menyempatkan diri untuk berlatih meskipun juga beberapa kali ia kedapatan tengah bersenang-senang. Menariknya, di waktu itu Jeremy justru sempat menghebohkan badminton lovers Indonesia karena berjoget dengan artis cantik Dovina Karamoy. Hal ini diketahui dari unggahan TikTok Dovina Karamoy yang kemudian diposting oleh @lambibadminton pada Sabtu 20 Agustus 2022 kemarin. Sempat diyakini bahwa mereka hanya sebagai teman, ternyata beberapa waktu ini Jeremy Prambitan justru mengejutkan dengan status hubungan mereka. Seperti diketahui bahwa Dovina Karamoy merupakan artis yang pernah memerankan Nelly dalam series 7 hari sebelum 17 tahun. Artis berusia 20 tahun itu juga kerap memainkan beberapa film, sehingga wajar jika namanya menjadi kian terkenal. Seiring dengan moncernya nama Dovina Karamoy, kehidupan asmaranya pun juga turut menjadi bahan perbincangan publik. Hal tersebut terjadi setelah beredar sebuah video di mana membuat hubungannya dengan Jeremy Prambitan akhirnya terkuak. Unggahan tersebut awalnya bertujuan untuk mengetahui wallpaper yang dipasang di setiap ponsel yang digunakan oleh pebulu tangkis Indonesia. Hanya saja saat menyoroti ponsel milik Jeremy, justru terpampang sebuah foto saat dirinya tengah berpose dengan Dovina Karamoy. Sontak, badminton lovers Indonesia langsung memberikan reaksi di kolom komentar unggahan tersebut. Ingat kata Pram, tercinta enggak selamanya indah, tulis @aa_. Sudah kuduga sih Yer, akhir-akhir ini emang kelihatan lagi deketin si Karamoy, sambung @ini. Anjir, Yer bener-bener sama Dovina, WKWKWK, ungkap @auf. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Jeremy Prambitan bikin geger netizen usai joget bersama artis cantik Dovina Karamoy yang dulu dekat dengan Asnawi Mangkualam.